Mic tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, teman-teman semuanya. Tanpa terkecuali, dalam kesempatan ini saya akan wawancara dengan Pak Nanang ya. Bagaimana tipnya untuk mempercantik mobil yang ada di belakang kita ini? Dan untuk mengikuti keseruan pagi ini, jangan lupa selalu didukung channel ini dengan cara di like, di subscribe, dan diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang menarik lainnya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Pak Nanang. Cara yang pertama, kita dempul bagian yang perlu kita dempul ya. Setelah kira-kira dempul udah selesai, mari kita amplas sesuai bentuk yang kita inginkan. Setelah itu kita semprot dengan cat dasar, dengan cat epoxy ya. Setelah itu kita amplas lagi dengan amplas halus, kira-kira amplas 1500 sampai amplas 2000 ya. Setelah itu baru kita semprot dengan cat yang kita inginkan warnanya. Setelah kering, betul-betul kering, kira-kira sehari semalam baru kita semprot dengan menggunakan clear. Ya, segitulah kira-kira tipsnya. Pagi ini kami akan melakukan pengecatan mobil ya. Mobil yang sudah didempul, dihaluskan seperti ini, dan kita akan melakukan pengecatan sebentar lagi. Sedemikian rupa ya, kita amankan kacanya sebentar lagi, dan ini akan mengkilat seperti baru lagi, pemirsa. Seperti di dalamnya kita siapkan ya, kita rapikan semua yang berkarat-berkarat. Oke, pemirsa, kita memulai pengecatan dengan cat dasar ya. Kita tuangkan ke alat penyemprotnya dan kita mulai menyemprot bagian-bagian yang sudah disiapkan, dan kita menggunakan cat tipe ini ya. Dan terus kita semprotkan catnya dengan rata ya, sampai benar-benar tanda dempulannya itu hilang, samar. Terus kita cat sampai benar-benar rata dan tidak ketebalan dan juga tidak tipisan. Dalam hal ini, untuk menjaga kesehatan, kita perlu memakai masker. Selanjutnya, kita pilih cat yang kita inginkan ya. Ya, dalam hal ini kami memilih cat silver sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen juga. Kami memulai mengecatnya ketika matahari bersinar cerah ya. Ini dimulai dari jam 11 ke atas ketika matahari terik ya, ini di halaman depan bengkel, agar catnya itu benar-benar lengket dan menyatu. Oke, pemirsa, mungkin di luar sana mungkin dilakukan dengan cara peralatan yang canggih ya, tapi kami melakukannya dengan peralatan yang sederhana. Walaupun demikian, kami tetap semangat dan yakin kalau usaha ini
walaupun kecil-kecilan masih dapat untuk menunjang kehidupan kami sehari-hari. Dapat diketahui juga Abang Nanang ini selain mengerti sebagai tukang las ya, juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan servis ringan seperti ini. Oke, sudah jadi ya pemirsa ya, sudah siap dan kita lihat hasilnya ya. Hasilnya ternyata cukup menarik dan mengkilat, dan ini belum diberi clear ya, karena waktu tidak cukup ya, karena mendung juga, tiba-tiba datang mendung ya. Nah, jadi kami akan menunda pengeliran sebagai cuplikannya, nanti akan ditambahkan di kesempatan ya. Dan sementara ini bisa kita lihat seperti yang di hadapan kita, tampilannya sudah lumayan menarik ya, dengan dempul yang sempurna, dengan dempul yang ringan ya, tidak ketebalan, sesuai dengan yang dempul saja, kemudian kita olah seperti ini sehingga bodi mobilnya kembali manis. Oke, pemirsa, jangan lupa